Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Pawon Soimut. Hari ini saya mau masak sop tomat. Ini sopnya sangat simple dan tapi rasanya tuh enak banget. Untuk resep dan caranya, yuk kita simak video selanjutnya. Langkah pertama, di sini saya sudah ada telur asin yang sudah saya pisahkan kuning sama putihnya. Kemudian 2 butir tomat ini saya potong dan saya buang kulitnya, nanti dipotong kotak-kotak ya moms ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti sedikit daun bawang dan sedikit bawang putih. Langkah berikutnya, di sini saya sudah panaskan wajan, kemudian saya sudah masukkan minyak goreng, kemudian telur kuning aduk rata dan juga bawang putih, lalu aduk rata kembali dan kembali ke tomat, ditumis aduk rata hingga benar-benar layu gitu. Terus masukkan sedikit garam dan secukupnya kaldu ayam, saya pakai 200 ml, dan saya tambahkan lagi air sekitar 2 mangkok air dan sedikit garam, tutup dulu. Nah, ini dia tomatnya sudah matang, lalu masukkan telur asin aduk rata. Nah, ini dia sup tomatnya sudah matang. Tadi maaf sedikit ada kesalahan di sistem kamera, jadi agak kepotong sedikit. Kemudian setelah sudah matang, kita masukkan daun bawang dan selamat mencoba. Salam Bipawon Soimut.